Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya on YouTube di playlist Kata Cinta. Oke teman-teman, setelah beberapa hari yang lalu aku mengulas tentang membaca kepribadian seseorang berdasarkan hari lahir, dan kali ini finally aku akan membacakan karakter orang yang lahir di hari Minggu. Wah, menarik nih. Ini sesi terakhir di playlist Kata Cinta tentang membaca karakter seseorang berdasarkan hari lahir ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita mengulas-ulasannya, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu channelnya on YouTube agar kita terus memberikan informasi-informasi menarik lainnya seputar asmara. Oke, langsung aja kita ulas-ulasannya membaca karakter orang yang lahir di hari Minggu setelah yang satu ini. Hari Minggu ternyata melambangkan mega. Apa itu mega? Kalau tanah Jawa menyebutnya itu kayak apa ya? Kayak layung gitu. Kita anggaplah langit lah ya. Mega itu sebagai langit. Jadi orang yang lahir di hari Minggu itu melambangkan mega atau langit atau awan. Ya sejenis itu. Artinya kalau mega berarti kan dia di atas. Nah, orang yang lahir di hari Minggu dia memiliki lambang mega, dia di atas. Lantas seperti apa lambang mega ini dalam kepribadian seseorang? Ini yang menarik. Biasanya orang yang lahir di hari Minggu orangnya agak sedikit sombong. Sombong dalam arti bukan yang gimana ya. Dia biasanya gaya hidupnya tinggi gitu. Jadi ya bisa dibilang pola hidupnya yang high class gitu. Itu orang yang lahir di hari Minggu berdasarkan lambang mega. Dan biasanya orang yang lahir di hari Minggu dia memiliki sifat yang merasa benar sendiri. Jadi setiap kali dia punya opini mungkin dia akan selalu merasa dialah yang paling benar. Tapi ternyata orang yang lahir di hari Minggu dia memiliki sifat yang positif. Dia orang yang paling antusias, memiliki harapan dan cita-cita yang sangat tinggi. Orang yang lahir di hari Minggu, dia memiliki semangat yang tinggi. Ini nggak beda jauh kayak Sabtu ya. Jadi hari Minggu itu dia orangnya antusias, orangnya semangat, dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Soal asmara. Nah, ini kayaknya yang paling ditunggu-tunggu nih. Orang yang lahir di hari Minggu atau yang orang yang memiliki lambang mega tersebut memiliki kecocokan dengan hari apa? Oke, menurut kepercayaan orang terdahulu, orang yang lahir di hari Minggu atau orang yang memiliki lambang mega ternyata memiliki kecocokan asmara dengan orang yang lahir di hari Sabtu. Nah, ternyata hari Minggu lebih cocok dengan orang yang lahir di hari Sabtu. Jika Sabtu kita review di video sebelumnya, Sabtu memiliki lambang bumi atau daratan. Mungkin menurut kepercayaan orang terdahulu, kenapa Minggu ini lebih cocok dengan orang yang lahir di hari Sabtu? Karena kita tahu antara langit dan bumi, mungkin menurut kepercayaan orang terdahulu, ketika si mega ini sedang sombong-sombongnya di atas, si Sabtu ini, si bumi daratan ini akan mengingatkan bahwa agar selalu ingat daratan gitu. Jadi jangan terlalu sombong, ada dia yang mengingatkan lah gitu, agar si orang yang lahir di hari Minggu ini tidak terlalu tinggi gitu. Karena dia memiliki sifat yang memang mempunyai cita-cita yang besar, mempunyai cita-cita yang tinggi, semangatnya tinggi. Untuk itu si bumi daratan ini untuk mengingatkan si dia agar jangan terlalu ketinggian gitu. Oke, sepertinya itu saja yang bisa aku sampaikan. Karakter orang yang lahir di hari Minggu, terlepas benar atau tidak, kembali saya sampaikan, ini saya kembalikan kepada teman-teman semuanya. Karena silakan teman-teman sendiri yang menilai apakah memang betul orang yang lahir di hari Minggu seperti yang teman-teman lihat atau yang seperti teman-teman rasakan. Ini hanya sebatas mitos kepercayaan orang terdahulu. Mau percaya atau tidak, saya kembalikan sama teman-teman. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa kembali saya ingatkan untuk klik subscribe terlebih dahulu channelnya on YouTube. Jangan lupa juga klik like. Terima kasih telah menonton. Salam wadidaw.